Halo guys, selamat datang kembali di channel Abilku, channel ya berita bola Indonesia. Kali ini Abilku akan membahas kabar timnas Indonesia. Berikut adalah daftar pemain timnas Indonesia untuk Piala AFF Asian Championship 2024 resmi. 28 pemain dipanggil Shin Tae-yong. Sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya teman-teman semua harus tekan like, subscribe, and comment, dan share sebanyak-banyaknya agar teman-teman semua tidak ketinggalan update berita terbaru seputar Timnas Indonesia dalam Piala AFF 2024. Berikut adalah daftar pemain Timnas Indonesia yang dipanggil Shin Tae-yong untuk Piala AFF Asian Championship 2024. Berikut adalah kabar terbaru Timnas Indonesia, daftar pemain Timnas Indonesia. Berikut di posisi penjaga gawang ada Cahya Supriyadi, berusia 21 tahun, asal klub Bekasi FC. Memiliki nilai pasar mencapai 2,17 miliar rupiah. Selanjutnya ada Erlangga Setio, penjaga gawang asal klub PSBS Pekanbaru. Memiliki nilai pasar mencapai 1,30 miliar rupiah. Berikutnya ada Dava Fasya, posisi penjaga gawang asal klub Borneo FC. Memiliki nilai pasar mencapai 869,8 juta rupiah. Berikutnya ada Aditya Arya, asal klub Persebaya Surabaya. Posisi penjaga gawang, memiliki nilai pasar mencapai 434,54 juta rupiah. Selanjutnya ada Muhammad Ferrari, asal klub Persija Jakarta. Posisi bek tengah, memiliki nilai pasar mencapai 3,4 miliar rupiah, berusia 21 tahun. Berikutnya ada Kade Arel, asal klub Bali United. Posisi bek tengah, memiliki nilai pasar mencapai 3,4 miliar rupiah, berusia 19 tahun. Berikutnya ada Kakang Rudianto, asal klub Persib Bandung. Posisi bek tengah, berusia 21 tahun. Harga pasar mencapai 2,17 miliar rupiah. Berikutnya ada Iqbal Fijange, asal klub Barito Putra. Posisi bek tengah, berusia 18 tahun. Memiliki nilai pasar mencapai 869,8 juta rupiah. Selanjutnya ada Doni Tripamungkas, asal klub Persija Jakarta. Posisi bek kiri, memiliki nilai pasar mencapai 2,17 miliar rupiah, berusia 19 tahun. Selanjutnya ada Brandon Marcel, asal klub PSIS Semarang. Posisi bek tengah, berusia 19 tahun. Memiliki nilai pasar mencapai 869,8 juta rupiah. Berikutnya ada Pratama Arhan, asal klub Soan FC. Posisi bek kanan, usia 22 tahun. Memiliki nilai pasar mencapai 3,48 miliar rupiah. Berikutnya ada Syarif Maulana, asal klub Arema FC. Berposisi sebagai bek kanan, berusia 21 tahun. Memiliki nilai pasar mencapai 1,30 miliar rupiah. Selanjutnya ada Asnawi Mangku Alam, asal klub Port FC, posisi bek kanan. Berusia 25 tahun, harga pasar mencapai 5,21 miliar rupiah. Berikutnya ada Janadin Faris, asal klub Persis Solo, posisi gelandang tengah. Berusia 20 tahun, memiliki nilai pasar 1,30 miliar rupiah. Selanjutnya ada Raihan Hanan, asal klub Persija Jakarta. Posisi gelandang serang, berusia 20 tahun, memiliki nilai pasar mencapai 1,14 miliar rupiah. Selanjutnya ada Robby Darwis, asal klub Persib Bandung, tinggi badan 170 cm.
Posisi gelandang bertahan berusia 21 tahun. Harga pasar mencapai 1,74 miliar rupiah. Berikutnya ada Arhan Fikri, asal klub Arema FC. Posisi gelandang tengah berusia 19 tahun. Memiliki nilai pasar mencapai 2,61 miliar rupiah. Berikutnya ada Nanda Raihan, asal klub PSM Makassar. Posisi gelandang bertahan. Berusia 20 tahun, memiliki nilai pasar mencapai 2,61 miliar rupiah. Berikutnya ada Marcelino Ferdinand, asal klub Oxford United. Posisi gelandang serang berusia 20 tahun. Memiliki nilai pasar mencapai 4,78 miliar rupiah. Berikutnya ada Made Tito, asal klub Bali United. Posisi gelandang bertahan berusia 21 tahun. Harga pasar mencapai 1,30 miliar rupiah. Berikutnya ada Komang Teguh, asal klub Borneo FC. Tinggi badan 176 cm. Posisi gelandang bertahan, harga pasar mencapai 2,17 miliar rupiah. Selanjutnya ada Iksanul Zikra, asal klub Borneo FC. Posisi gelandang serang. Usia 22 tahun, harga pasar mencapai 899,8 juta rupiah. Selanjutnya ada Afrianto Niko, asal klub Dewa United. Posisi sayap kanan. Berusia 22 tahun, harga pasar 869,8 juta rupiah. Selanjutnya ada Ronaldo Quatet, asal klub Muangthon United. Posisi sayap kanan, berusia 20 tahun, harga pasar mencapai 2,61 miliar rupiah. Selanjutnya Jim Kelly Schroyer, asal klub PSBS Biak. Posisi sayap kanan, berusia 21 tahun. Harga pasar mencapai 2,61 miliar rupiah. Berikutnya ada Rahmat Arjuna, asal klub Persib Bandung. Posisi sayap kanan, berusia 21 tahun. Memiliki nilai pasar mencapai 869,8 juta rupiah. Berikutnya ada Ferdiansyah Cecep, asal klub Bali United. Posisi sayap kanan, berusia 20 tahun. Selanjutnya ada Hoki Caraka, asal klub PSS Sleman. Posisi striker, berusia 20 tahun. Harga pasar mencapai 3,48 miliar rupiah. Berikutnya ada Ricky Pratama, asal klub PSM Makassar. Posisi striker, berusia 21 tahun, memiliki nilai pasar 1,30 miliar rupiah. Selanjutnya ada Armando Oropa, asal klub PSBS Biak. Posisi sayap kiri, berusia 21 tahun. Berikutnya ada Jens Raven, asal klub FC Dordrecht. Asal klub FC Dordrecht, posisi striker, berusia 19 tahun. Oke guys, itu dari daftar pemain timnas Indonesia untuk Piala AFF Asian Championship 2024. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment, dan share sebanyak-banyaknya. Thank you for watching.